Oke teman-teman, jadi ini dia 3 minifigur yang saya dapatkan dari Minifig Pouch Profession Series. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mainan Ogel. Dan kali ini saya akan mengunboxing Minifig Pouch Profession Series. Dan ini dulu juga sudah pernah saya unboxing ya, tapi ini saya akan unboxing lagi. Dan ini setiap kemasan memiliki kombinasi minifigur berbeda ya. Jadi kita akan dapat apa kali ini? Langsung saja akan kita buka teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, kali ini kita akan dapatkan minifigur apa saja. Kita lihat ya. Ini adalah bajak laut sepertinya. Kemudian ada orang pengusaha mungkin. Kemudian yang terakhir adalah dokter. Nah, jadi ini keren ya. Kita akan buka satu persatu dan kita akan rakit. Check it out. Oke teman-teman, jadi ini dia 3 minifigur yang saya dapatkan dari Minifig Pouch Profession Series. Nah seperti ini ya, jadi ini tidak terlalu bagus namun tidak terlalu jelek. Jadi cukup baik, cukup sedang kualitasnya. Yang agak susah adalah tangan kirinya dokter dan pengusaha ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk selebihnya cukup oke kualitasnya. Printnya hanya pada bagian torso dan depan ya, jadi yang lain polos, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau kalian mau beli Minifig Pouch ini, kalian bisa klik link yang sudah saya tulis di deskripsi ya. Kalian bisa beli di situ. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!